Ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini di videoku aku akan kembali ngebahas skincare yang merupakan salah satu favorit aku dari brand Korea yang namanya Axisway. Kemarin waktu aku buat video best skincare 2020, ini yang salah satu produknya Dark Spot Correcting Glow Serum, aku suka banget karena dia bisa membantu untuk menyamarkan noda-noda yang ada di pipi sampai di dagu aku, kayak bekas-bekas jerawat itu langsung hilang. Udah gitu aku juga suka yang produknya Axisway My Self Care Set, itu yang warnanya hijau, serangkaian gitu kecil-kecil. Karena memang itu difungsikan untuk traveling biar praktis ya. Udah gitu kalau misalnya kalian lagi mau nyobain serangkaian produknya Axisway, bisa beli itu juga kayak semacam trial kit gitu sebelum membeli yang full size-nya. Itu juga udah aku review di channelku, kalau kalian belum tonton bisa cek nanti untuk linknya di kolom deskripsi atau di atas ini. Yang pasti untuk skincare-nya Axisway ini memang dia ini super duper ngelembapin, pas banget ya buat aku yang usianya 30-an yang kadang ngerasa kering gitu loh. Jadi kulit lebih terhidrasi. Udah gitu kalau lagi PMS, mungkin kalian juga udah tahu kalau ngikutin channelku lama, aku sering ada jerawat yang meradang kemerahan gitu. Produknya ini bisa membantu menenangkan, udah gitu juga mengeringkan jerawatnya. Oh iya, kalau kalian belum tahu, si Axisway ini juga cocok untuk kulit sensitif karena pastinya produknya ini vegan, udah gitu cruelty free, masih ditambah no paraben, no mineral oil, terus no artificial color dan juga fragrance. Jadi dia ini tidak mengandung wewangian atau pewarna buatan. So, pastinya kalau kalian penasaran untuk review lengkapnya seperti apa, pokoknya jangan di skip videonya, keep on watching! Khusus di videoku kali ini, aku akan ngebahas salah satu dari serangkaian dari Axisway, yaitu yang Artichoke Intensive Skin Barrier Ampoule yang seperti ini. Jadi ini semacam kayak serumnya gitu. Untuk packagingnya yang luar seperti ini, kayak ada boxnya yang cukup kokoh. Dan di sini ada tulisan yang pertama, Artichoke Intensive Skin Barrier Ampoule, pastinya untuk di bagian depannya. Udah gitu fungsinya sendiri, dia membantu untuk menenangkan, udah gitu melembabkan dan juga menghidrasi kulit yang banget-banget, dan membuat kulit terlihat lebih sehat. Dan sebenarnya untuk ingredients-nya juga ada ya di sini, cuman aku takutnya nanti kekecilan nggak bisa terbaca. So aku sempat screenshotin dari websitenya kayak gini, aku akan kasih lihat detail ingredients-nya. Kalau kalian penasaran ingredients-nya apa-apa aja. Untuk package dalamnya masih sama dengan botol-botol ampul pada umumnya yang sekarang beredar. Di bagian atas aplikatornya ada kayak pipetnya gitu, jadi kalau misalnya kita mau ambil produknya tinggal dipencet-pencet aja. Setelahnya barulah langsung bisa ditetesin ke wajah. Dan biar tetap steril, pastiin jangan disentuhin kulit ya, jadi kayak di atasnya gini. Cuman kalau misalnya kalian mau aman, bisa ditetesin di tangan, barulah dioleskan ke wajah. Secara teksturnya aku juga bakal kasih lihat ke kalian. Menurut aku sih ini dia teksturnya nggak terlalu kental ya, bahkan agak cair. Karena waktu ditetes gitu kayak agak mau ngalir gitu loh. Cuman nggak yang secair seperti air juga, jadi waktu ditetesin di muka tuh nggak harus buru-buru langsung diratakan. Dan untuk warnanya bening seperti itu. Setelahnya kalau aku rasain untuk wanginya, itu sebenarnya wangi-wanginya kayak wangi-wangi mint yang seger gitu loh. Jadi pas diaplikasikan di wajah beneran kayak bisa nenangin. Sekarang aku mau aplikasikan untuk ampulnya ini di wajahku. Tapi seperti biasa sebelumnya aku akan menggunakan toner terlebih dahulu. Di sini dari Axisway juga yang Daily Purifying Treatment Toner. Ini dari yang self care setnya, punya aku masih sedikit ya. Cuman kalian bisa pakai toner apa aja yang kalian punya. Step ini jangan dilewatkan ya, karena menurut aku penting banget. Toner ini fungsinya untuk mempersiapkan wajah kita biar lebih lembab, lebih siap lagi sebelum menggunakan skincare yang lainnya. Jadi nanti penyerapan skincare-nya juga lebih oke. Setelahnya sekarang aku akan aplikasikan ini untuk yang Artichoke Intensive Skin Barrier Ampoule-nya. Aku ambil biasanya sih full satu pipet, itu sekitar 3 tetes pas untuk dayaku pipi kanan kiri, dan waktu diratakan bisa sampai ke leher juga. Karena memang produk ini dibuat menggunakan LTR teknologi, jadi di situ penyerapannya tuh cepet banget, kayak sekitar 3 detik udah meresap gitu loh. Jadi walaupun awalnya tuh agak terasa licin gitu, setelah diusap-usap ke muka dia tiba-tiba udah ngeresap aja. Tapi seperti biasa aku tetap akan tepuk-tepuk wajah aku biar penyerapan skincare-nya beneran maksimal. Setelah dia benar-benar meresap dengan sempurna, karena memang salah satu kandungannya itu adalah okra yang dia bisa menghidrasi kulit, pastinya wajah aku waktu aku pegang-pegang tuh kerasa yang lembab dan juga halus karena memang ada bantuan dari burdock root yang dia ini bisa menghilangkan sel-sel kulit mati berbahaya yang ada di wajah. So, wajah kita jadi kelihatan lebih lembab dan juga kenyal. Untuk bahan natural ingredients lainnya seperti tea tree water 10.000 ppm yang dia ini bisa menenangkan kulit yang lagi iritasi, masih ditambah aloe vera yang juga bisa melembabkan, menenangkan kulit,
Dan satu lagi itu yang epic itu adalah Centella Asiatica yang udah terkenal banget di semua skincare sebesar 110.000 ppm. Ini berfungsi juga untuk membantu penyembuhan alami kulit yang lagi iritasi. So, aku bakal kasih lihat hasilnya setelah kemarin aku memang ada jerawat-jerawat yang meradang terus ada isinya gitu. Menurut aku sih untuk jerawatnya jadi cepet kering, udah gitu bekasnya juga agak tersamar gitu loh, nggak sehitam biasanya. Cuman memang di situ masih kelihatan bekasnya karena memang aku nggak pakai yang dark spot correcting glow serum ini. Kalau misalnya kalian mau cepet sih bisa ditambahkan ini setelah mengaplikasikan yang ampulnya tadi. Jadi dia bisa sekalian menyamarkan dan menghilangkan nunda-nunda yang ada di wajah. Terus kalau misalnya kalian pengen terhidrasi lagi bisa ditambahkan yang My Heart Love Moisturizing Cream. Cuman memang selama 2 minggu ini aku nggak pakai keduanya karena aku mau lihat untuk skin barrier-nya itu hasilnya kayak gimana di wajahku. Sebenarnya untuk kandungan inti dari skin barrier ampul ini adalah artichoke, yang dia sendiri seperti yang udah aku bilang tadi ya, bisa mempertahankan kelembapan kulit, mengecilkan pori-pori, dan membuat kulit jadi terlihat lebih sehat dan juga kencang. So, selain dia bisa ngelembapin, sekalian untuk mengecilkan pori-pori, aku akan kasih lihat sekarang detail dari pori-pori di sekitaran hidung aku. Sebenarnya sih permasalahan di kulit aku karena area T-zone itu memang berminyak. Di sekitaran hidung itu ada pori-pori gede, udah gitu geradakan komedo. Yang paling aku rasain sih sebenarnya waktu aku pegang-pegang hidung aku tuh kayak lebih halus gitu loh, nggak kelihatan komedonya berdiri-berdiri. Pokoknya sekitaran pori-pori aku juga kelihatan lebih oke lah penampakannya. Mungkin kalian bisa nilai sendiri kayak gimana. Karena yang paling kerasa sih waktu aku pegang teksturnya. Dan untuk LTR teknologi yang mereka pakai, ini juga memungkinkan bisa menghidrasi kulit kita sampai 6 jam lebih. Kalau yang ini sih memang aku rasakan ya, misalnya aku skincarean di malam hari nih. Waktu bangun pagi aku pegang kulit aku tuh masih kerasa agak lembab, udah gitu nggak yang berminyak gitu loh. Jadi kulitnya tetap terlihat sehat. Udah gitu kalau misalnya kita pakai skincarenya pagi, terus pakai make up, pas siangnya atau sore aku ngapus make up tuh waktu aku pegang pipi aku atau sekitaran muka aku, pokoknya tuh nggak kerasa yang kering, masih lembab. Oh iya, buat kalian yang kulitnya sensitif, dia ini juga mengandung licorice yang fungsinya sendiri dia bisa mengurangi peradangan yang terjadi di kulit yang sensitif. Dan karena memang ini natural ingredients, nggak ada kandungan yang berbahaya, itulah kenapa bisa cocok di semua tipe kulit, bahkan di kulit sensitif. Oke, sekian untuk reviewnya pemakaian Artichoke Intensive Skin Barrier Ampul dari XSY selama 2 minggu di muka aku. Dan alhasil memang muka super duper lembab, udah gitu dia membantu menenangkan, mengeringkan jerawat juga. Komen-komen di bawah kalau misalnya kalian ada pengalaman menggunakan ampulnya ini atau serangkaian produknya XSY yang lain, kayak gimana sih hasilnya di wajah kalian. Dan BTW kalau kalian penasaran nih untuk seluruh produknya XSY termasuk si ampul ini, kalian bisa langsung ke websitenya aja xsy.com karena di situ informasinya lengkap mulai dari ingredients, fungsi-fungsinya apa, kandungannya apa, pokoknya info-info detail dari produknya. Dan kalau misalnya kalian mau beli bisa langsung ke websitenya atau nanti untuk official store online-nya akan aku taruh juga linknya di kolom deskripsi. Kalian bisa langsung cek-cek aja. Nah, akhirnya terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videonya sampai akhir. Kalau kalian suka videoku, pastiin untuk klik tombol like. Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat melebihi yang kalian kira. So, aku akan senang banget kalau kalian klik tombol like. Dan kalau misalnya nih kalian mau tahu update video terbaru dari aku, pastiin untuk klik juga tombol subscribe dan notifikasinya. Sampai ketemu lagi, bye!